Yo guys, di sini aku ada headset ya. Nggak tahu kenapa headsetnya itu rusak yang menyebabkan yang satunya itu ada bisa mengeluarkan suara dan yang satunya lagi tidak mengeluarkan suara yang membuat kita bingung ya untuk mendengarnya gitu ya dan bikin nggak enak aja gitu ya. Langsung saja kita perbaiki ya. Let's go. Yo guys, di sini langsung saja kita siapkan ya. Di sini aku ada dua headset yang rusak dan akan aku perbaiki yang ini. Ya guys. Mula-mula kita tes ya, yang ini ada suara dan yang satu lagi tidak ada suaranya ya guys. Nah, jadi permasalahannya seperti ini. Langsung saja kita mulai ya. Mula-mula kita gunting di sebelah sini karena yang ini yang jadi masalahnya ya. Kita gunting. Setelah itu, sebelum itu kita langsung bersihkan dulu ya. Kebetulan ini headsetnya kotor, makanya aku bersihin dulu biar kelihatan lebih menarik lagi ya guys, lebih bagus lah. Masa seperti ini kotor. Dan jangan lupa untuk bagian sininya juga dilap. Nah, setelah bersih langsung saja kita mulai ya. Kita gunting saja di sini kabelnya sampai keluar kabel lagi ya. Nah, di sini ada 4 kabel gak salah. Nah, ini ada 4 kabel. Kalau sudah seperti ini lalu kita bakar ya sampai keluar serabut kabelnya. Ya, serabutannya. Nah, ini kan udah keluar. Kita taruh dulu yang ini, langsung kita fokus ke colokan jack yang ini. Nah, kita buka lagi seperti biasa ya, kita fokus ke kabelnya ya. Kita buka. Setelah itu seperti biasa ya guys, dibakar sampai keluar serabutnya juga ya, biar nanti gampang kalau ngelilit ngelilitinnya ya guys, seperti itu. Kalau sudah keluar serabut ya seperti ini, sekarang kita hubungkan ya kabelnya. Nah, dihubungkannya itu gampang sekali. Kalau misalkan kabelnya warna merah ke yang merah lagi, kalau yang hijau ke yang hijau lagi, yang hitam ke yang hitam lagi, pokoknya harus samalah ya guys. Dan jangan lupa kita bakar ya, biar lebih ini lagi, lebih menyatu lagi ya. Dan di sini aku solder ya sengaja. Sebetulnya nggak disolder juga bisa, cuma kalau nggak disolder itu kurang maksimal ya guys. Nantinya bakal hilang lagi suaranya. Makanya di sini aku solder ya, agar lebih kuat lah seperti itu. Kalau kena guncangan, jadi si suaranya nggak akan hilang. Nah, kalau sudah seperti ini ya. Di sini aku mau tes dulu ya, apakah ini udah berfungsi apa masih rusak ya guys. Aku coba colokin ya ke HP. Nah, sebentar ya guys, setelah itu aku tes. Nah, kalian bisa dengarkan seperti apa hasilnya. Ini udah bagus ya guys. Nah, ini udah bagus. Langsung kalau sudah seperti ini, kita bungkus dengan lakban ya. Kalau aku ngebungkusnya seperti ini. Sebentar ya guys, aku bagi dulu si selotipnya. Lakban selotip ya. Pokoknya itulah ya. Nah, sesudah itu kita seperti ini kan ya. Kalau aku seperti ini,
Kalau kalian ya bebas lah mau kayak gimana juga. Kalau aku mah seperti ini aja ya guys. Ditutup, udah itu dibakar ya, biar lebih kecil itunya si selotip hitamnya. Nah, setelah itu kita bungkus lagi ya secara keseluruhan ya guys. Dan di sini juga aku pasang ini ya, pokoknya bebas lah kalau masalah ini mah tinggal diatur-atur ya guys. Pokoknya diatur-atur seperti itu. Nah, dan aku bakar ya yang terakhir. Dan di sini ya udah seperti ini ya guys, headsetnya udah bisa dipakai lagi. Seperti itulah caranya ya guys. Yo guys, begitulah cara membenarkan headsetnya. Dan seperti ini aku udah pakai headsetnya. Mungkin agak jelek di bagian sininya, tapi di sini aku tes dulu ya. Nah, ini ada suaranya ya guys. Dan aku coba di sebelah sininya. Ini kalian bisa dengar ada suaranya juga ya. Pokoknya seperti itu cara memperbaiki headsetnya ya guys. Yo guys, pastikan terus kalian menonton video aku setiap hari, karena aku akan membagikan tips trik bagi kalian ya. Ya, yo guys, segitu video dari aku. Saksikan terus Palharap setiap hari. Palharap akan memberikan tips trik yang sangat luar biasa tentunya untuk kalian dalam kehidupan sehari-hari. You guys, salam Palharap untuk kalian semua. Yo.